Tahun 1995 menandakan permulaan baru bagi dunia astronomi apabila teleskop Hubble merakam jutaan galaksi di alam semesta. Setiap satu titik yang anda lihat bukannya bintang tetapi galaksi. Ini seterusnya membuka lembaran baru dalam dunia astronomi moden. Dengan wujudnya jutaan trilion galaksi, ini bermakna wujudnya berbilion planet. Saintis telah kenal pasti banyak eksoplanet-eksoplanet yang berada di galaksi-galaksi lain. Setiap satu planet memiliki ciri-ciri fizikal tertentu. Ada yang memiliki ciri-ciri seperti bumi, malah ada yang menakutkan ibarat lembah-lembah neraka. Pada segmen kali ini, Astrolab bersama-sama Faktau Channel membawa anda 10 planet dengan hujan paling pelik dan tak masuk akal, bahagian 2. Assalamualaikum dan salam angkasa dari Astrolab. Yang keenam, planet Gliese 436b. Sepanjang dekad yang lalu, para astronomi telah menemui ribuan eksoplanet dengan penemuan pelik cuacanya. Malah, ada yang jelas melanggar hukum fizik. Antaranya Gliese 436b. Dunia ekstrim ini terletak kira-kira 30 tahun cahaya dari bumi di buruj Leo. Dan ia terdiri dari ais menyala panas yang luar biasa. Ais panas? Ya, Gliese 436b adalah planet bersaiz Neptune. Planet ini melengkapkan satu orbit penuh di sekitar bintang induknya hanya dalam masa lebih dari 2 hari. Tempoh orbit pendek ini menunjukkan bahawa planet ini terletak sangat dekat dengan bintangnya dengan suhu planet melebihi 526 darjah Celsius. Planet ini dikatakan mempunyai lapisan ais menyala. Yang peliknya, planet ini mempunyai ciri-ciri planet bergas, batuan malah kedua-duanya sekali. Tekanan graviti yang sangat kuat memampatkan permukaan planet tersebut walaupun suhu sekitar sangat tinggi. Tekanan tinggi dan suhu panas melampau di atmosfera menyebabkan gas hidrogen di planet ini dicarik keluar. Planet ini mempunyai awan tetapi tak dapat hasilkan hujan, sebaliknya menghasilkan ais-ais yang terbakar. Tak masuk akal kan? Yang ketujuh, planet ini merupakan adik kepada planet sistem suria sebelum dianaktirikan. Pluto, sebuah planet kerdil yang sangat sejuk, terletak kira-kira 5.8 bilion kilometer dari matahari, lebih kecil dari bulan dengan suhu negatif 228 darjah Celsius. Kita hanya tahu yang salji berlaku di bumi, itu pun di kawasan sejuk. Saintis mendapati salji turut berlaku di Pluto, tetapi bukanlah air seperti di bumi. Tapi metana, salji metana. Cthulhu merupakan ciri-ciri unik di Pluto di dataran ais Sputnik Planum. Penampilan Cthulhu dicirikan permukaan gelap yang mana menurut saintis disebabkan toling gelap, molekul kompleks yang terbentuk ketika metana terkena cahaya matahari. Yang ke-8, planet HAT-P7b. Planet dengan hujan batu delima dan batu nilam. Eksoplanet gergasi gas ini mengorbit bintang jenis F. Jisimnya adalah 1.84 dari mushtari dan memerlukan 2.2 hari untuk melengkapkan orbitnya. Planet gas gergasi ini dijumpai pada 2008. Planet ini pun terkunci rapat pada graviti bintangnya. Suhu permukaan yang menghadap bintangnya melebihi 2400 darjah Celsius. Pada 2016, saintis mendapati planet ini mempunyai kelajuan angin yang berbeza-beza. Suhu siangnya 2456 darjah Celsius, manakala permukaan yang tidak menghadap bintangnya adalah 1961 darjah Celsius. Proses pemeluapan yang berlaku di atmosfera planet ini menghasilkan pemenakan corundum, di mana saintis meramalkan hujan planet ini adalah delima dan nilam. Ada yang berminat dengan batuan delima dan nilam? Jarak antara bumi dengan planet ini adalah 1123 tahun cahaya. Jika anda menggunakan kereta, anda boleh sampai dalam 13 bilion tahun. Kalau guna jet, 1 bilion tahun. Guna kelajuan cahaya, 1123 tahun. Yang ke-9, planet 55 Cancri E. Planet ini merupakan idaman wanita. Planet ini dianggarkan sekitar 100 nonillion ringgit.
55 Cancri E juga dikenali sebagai Janssen mengorbit bintang bernama Copernicus yang hanya berjarak 41 tahun cahaya. Zarah silikat di atmosfera akan menguap menjadi awan. 55 Cancri E adalah eksoplanet superbumi yang mengorbit bintang jenis G yang serupa dengan matahari kita. Jisimnya adalah 8.08 daripada bumi dan memerlukan 0.7 hari untuk menyelesaikan satu orbit bintangnya. Planet ini terdiri daripada karbon, terutama sebagai belian dan grafit, serta besi, silikon karbida dan silikat. Planet ini sebenarnya planet batuan, sangat panas dengan suhu 2300 darjah Celsius. Planet ini juga kaya dengan tasik-tasik lavanya. Belian di planet ini unik kerana melimpah ruah macam pasir. Nilai belian dikatakan sekitar 10 hingga 100 nonilion ringgit. Cukup banyak untuk menyelesaikan segala hutang piutang nenek moyang kita. Ada yang berani nak datang sini? Sebelum kita ke planet terakhir, terdapat banyak planet misteri dan unik di luar angkasa kita seperti planet paling gelap macam arang, planet yang sedang dimakan oleh bintangnya, planet dengan radiasi tinggi, planet kembar bumi dan planet warna pink. Kalau anda seorang yang berfikiran jauh, suka cabaran dan intelektual, jom bersama-sama Astrolab kaji apa berlaku jika black hole gantikan matahari kita, bumi tanpa matahari sekarang, bumi diganti dengan bintang biru panas. Jangan lupa subscribe dan tekan tombol loceng dan aktifkan notification anda. Yang terakhir dalam list ini bukannya planet. Ia adalah sebuah bulan. Ya, salah satu bulan Zuhal mempunyai atmosfera, malah sungai, tasik dan laut. Titan lebih besar daripada planet Utarit dan merupakan bulan kedua terbesar dalam sistem suria kita. Atmosfera Titan kebanyakannya dibuat daripada nitrogen seperti bumi. Tetapi dengan tekanan permukaan 50% lebih tinggi daripada bumi. Titan mempunyai awan, hujan, sungai, tasik dan lautan. Hidrokarbon cair seperti metana dan etana. Titan terletak kira-kira 1.4 bilion kilometer dari matahari dan mempunyai lapisan ais dan laut di bawah permukaannya. Hujan di Titan terdiri daripada metana dan ia sangat berbeza dengan hujan di bumi. Disebabkan tekanan graviti rendah, hujan metana kelihatan sangat perlahan dan jika dilihat dengan mata kasar, seolah-olah setitis demi setitis dan cecair ini sangat besar. Hujan metana di bulan ini sangat sejuk dengan ribut taufannya yang juga perlahan. Langit bulan ini kuning disebabkan sifat-sifat gasnya. NASA telah mendaratkan satelit angkasanya di bulan ini dan merakamkan pemandangan sebenar bulan ini. Nak tahu? Teruskan bersama-sama channel Astrolab dengan subscribe dan like. Jangan lupa untuk menyelusuri 5 planet hujan pelik dan tak masuk akal part 1 di channel Faktau. Masuk ke komen, subscribe dan like untuk terus memberi sokongan kepada channel favorite Astrolab ini. Untuk mengetahui lebih lanjut mengenai planet-planet di dalam part 1, sila klik di description. Berikan idea anda untuk konten-konten astronomy, Astrolab dan Faktau channel. Kita jumpa lagi. Astrolab signing off from space.